Halo sahabat 70 channel, bagaimana kabar sahabat semua? Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dilancarkan semua urusannya. Kali ini kita menyaksikan perjuangan para pahlawan muda badminton pada Indonesia International Challenge 2023 yang dilaksanakan di Gedung Olahraga PBSI Pancing Medan. Salah satu pertandingan yang menarik adalah semifinal antara ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani, melawan ganda putra Malaysia, Bae Chun Meng dan Goh Bon Zee. Sebelum melanjutkan, silahkan tekan tombol like, share, dan subscribe video ini agar sahabat tidak ketinggalan dengan pertandingan-pertandingan menarik lainnya. Jika berkenan, berikan juga komentar-komentar yang membangun. Head to head kedua pemain ini adalah 1-0 untuk kemenangan Sabar Karyaman Gutama dan Moh Reza Pahlevi Isfahani. Pertemuan terakhir mereka adalah pada Thailand International Challenge 2023, di mana Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani menang rubber set. Sabar Karyaman Gutama dan Muhammad Reza Pahlevi Isfahani saat ini menempati peringkat 54 BWF, sedangkan Bae Chun Meng dan Goh Bon Zee menempati peringkat 70 BWF. Nah, bagaimana akhir dari pertandingan ini? Saksikan terus pertandingan menarik ini sampai selesai dan jangan lupa subscribe channel ini. Service fault call. Play. Go. 2-1.
Hold. Team.